Apakah hukum jual surat khabar yang kandungannya ada banyak fitnah? Jawabnya, dalam surat khabar tu kalau ada benda fitnah, maka ada saham sedikit untuk menyebarkan fitnah. Kalau majalah ada gambar puan netan negak, nampak-nampak tu, nampak sini aurat-aurat, hukum memang haram juga kerana dikongsi tolong jual walaupun dia tak reda. Apa hukum langgar peraturan sekolah? Cikgu marah. Adakah di dalam baldi yang ada tai cicak jadi najis? Kalau ada baju, adakah boleh buat semaya? Dalam baldi, jawabnya, masuk tai cicak penangan mutamak mazhab Syafi'i, maka jadilah mutan najis. Nah, tetapi kalau dia besar daripada baldi itu besar, walaupun dia tak berubah, walaupun masuk najis, bila dia dah dua kalah, dia akan dapat menolak kekuatan najis. Kerana sabda Nabi, al-ma'iza balagha kullatan lam yahmil al-khabas. Nabi kata air bila cukup dua kalah, dia kuat hingga dapat menolak kekuatan, menolak kenajisan.